Oke, masih bersama Power Editor, kita akan belajar bagaimana caranya menerapkan transisi yang sederhana, tentunya di aplikasi CapCut. Oke, untuk pertama kali kita mempunyai beberapa footage video. Di sini ada beberapa video, kita masukkan saja langsung ya, secara acak, dari 4 footage ini. Kemudian kita ingin menambahkan beberapa transisi dari setiap video ini dengan transisi yang cukup kekinian dan trending tentunya. Pertama, di dalam aplikasi CapCut ini kita menuju ke kiri atas. Di sini ada tulisan transition. Kemudian kita bisa menambahkan langsung, yang lebih tepatnya simple. Oke, di sini banyak ya, ada trending, overlay, kamera, lights, glitch, distortion, slide, mesh. Nah, karena banyak, ini bisa kita menyesuaikan dengan footage yang akan kita pakai. Di sini saya akan menerapkan rotate CW2 ya, dengan cara add to track plus. Nah, don't remind. Oke. Kita lihat contohnya seperti apa. Oke, kita full ya. Oke. Sangat bagus ya. Jadi lebih bagus lagi apabila kita tambahkan dengan sound effect ya. Kemudian di sini selain itu ada tulisan Pro. Apa bedanya sama yang enggak ada tulisannya? Tentunya Pro di sini kita harus join dulu ya. Join Pro. Tapi kalau menurut saya tidak perlu ya, karena yang gratis itu cukup bagus juga. Nah, contohnya kita bisa menambahkan di pull out ya. Kita kurangin dulu. Oke. Kita tambah. Nah. Keren kan? Nah. Jadi footage-footage video kayak drone. Kemudian di sini ada panning atau tracking. Nah, kemudian kita masukkan dengan transisi. Transisi ini cukup trending dan cukup banyak dikenal oleh beberapa content creator dalam penggabungan transisi. Nah, ada Ka'bah, dan kita tambahkan ya. Apa ya? Kita contoh kita light effect ya. Transisi. Set. Nah, tinggal tambahkan audio saja. Di sini ada banyak ya, trending, overlay, kamera, glitch, sosial media. Nah, ini yang trending. Mesh. Jadi tidak perlu kita masukkan plugin lagi karena di sini sudah cukup banyak untuk transisinya dan sangat bermanfaat. Dari Power Editor kita belajar. Share, like, dan komen di bawah jika ada pertanyaan, and see you.